Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dede Sri Pujati. Kali ini aku bakalan tutorial make up simple keundangan ala aku. Oke, kita mulai. Aku udah siapin juga bahan-bahannya. Aku udah siapin juga peralatannya. Dan sekarang kita mulai. Sebenarnya aku belum bisa, tapi sedikit-sedikit belajar aja. Yuk, ikutin aku terus ya, gimana hasilnya. Ini sebelumnya ya, pikir banget, jerawat juga pada kelihatan, bekasnya deh. Oke, ikutin aku terus. Ini aku pakai alat tempur seadanya. Pertama-tama aku pakai Wardah White Script. Langsung aja ditap-tap di muka ya. Aku lebih suka di blend ini pakai tangan. Sampai rata ya, tuh kan gak terlalu kelihatan lagi bekas jerawatnya, kan bagus. Pakai apa ini? Pakai concealer dulu ya. Setelah itu kita pakai bedak tabur dari Venus. Sekarang aku bakalan pakai eyeshadow-nya. Ini. Sekarang aku mau pakai warna pink. Sekarang aku mau pakai warna ini. Aku pengen lihat. Dan ini hasilnya. Untuk bawah mata, aku pakai warnanya. Ini dari apa? Dari Silky Glow. Aku pakai dari Silky Glow, nyerbuk ya. Lanjut, sekarang pakai pensil alis. Ini dari Tipa, sisa dikit lagi.
Jadi aku bikin garis dulu. Setelah itu begini. Langsung. Satu-satu. Cara. Di sebelah ya? Ya udahlah, gak apa-apa. Ini aku tinggal ratain lagi. Sama lalu, aku pakai ini lagi buat bagian alisnya. Biar kelihatan lebih natural. Cara langsung saya sikat-sikat lagi biar rata. Ini hasilnya. Sekarang kita bikin shading hidung dulu. Usahakan bikin setipis mungkin, yang bengkok banget jadi aku rapihin juga. Cara. Lalu setelah ini aku mau pakai blush on sama pakai glitter. Ini dari Madame B ya. Setelah itu kita pakai bedak dari Penush. Sekarang kita pakai highlighternya. Biar hidung kita kelihatan lebih mancung. Lalu sekarang aku bakalan pakai lipstick dari ini, dari Impora. Ini warnanya nude banget ya tuh. Sekarang kita campur dengan yang merah. Ini aku pakai Madame G nomor 4, nomor 41. Lalu kita blend. Ini hasilnya. Dan aku mau tambahin juga pakai ini Madame G juga nomor 603. Oke, sekarang kita lihat. Ini hasilnya ya. Aku tambahkan juga Silky Glow nomor 4. Selesai. Ayo kita siap kondangan.
Jadi ini make up keundangan ala aku. Tadi lupa belum pakai maskara. Jadi ini aku pakai maskara lagi. Ini nih hasilnya. Oke, sekarang kita cus keundangannya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Ikutin aku terus, jangan lupa diaktifin juga loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini dari Cahaya Luar ya. Jadi make up-nya sederhana tapi kelihatan bersih.